Ya, kita ingin mengingatkan kepada seluruh warga Jakarta bahwa hingga saat ini, tepatnya hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni, Jakarta statusnya masih PSBB. Artinya, warga masyarakat Jakarta masih terikat pada aturan-aturan pembatasan-pembatasan sosial. Dan kita dapatkan bahwa di Danau Sunter ini salah satunya adalah banyaknya aktivitas warga yang melanggar PSBB. Oleh karenanya, kita lakukan penindakan, pendisiplinan. Ada beberapa juga yang mereka dikenakan sanksi denda.